Hello, hello, bertemu kembali kita ke siri Jom Belajar Python bersama Akaru Yami Code. Okey, untuk video kali ini kita akan lihat conditional statement. Baiklah, conditional statement dalam Python ni kita akan pakai if, elif, else. Okey, kita tengok basic structure dia. Ha, ni dia. Basic structure if, elif, else yang saya masukkan ni lah. If conditions apa yang kita nak bagi dia, lepas tu kita indent, baru kita letakkan kod yang kita nak run tu. Ha. Multiple tak apalah ni. Ha, ni. Ha, sum code 2. Atas menjadi satu line je. Okay. Lepas tu elif. Ha, katakan if ni false, baru dia akan check dekat bawah ni elif. Condition apa? Ha, sum code. Katakan atas ni false, yang ini pun false, dia akan check kat bawah ni pula. Ini pun false, dia akan pakai default else. Ha, else ni kita tak bagi conditions lah sebab dia macam default value. Dia macam kalau semua conditions yang kita bagi tu false, dia akan pakai yang else ni. Ha. Tapi kalau ada salah satu conditions yang kat atas tu true, katakan tiba-tiba dekat sini, layer sini true, dah habis lah. Dia takkan tengok lah elif kat bawah dia ni dan dia takkan run yang kat else ni. Ha, sebab else ni sekiranya semua false. Ha, okay. Jadi kita tengok contoh lah. Contoh code supaya senang faham. Okay, saya akan import date daripada date time punya module. Kemudiannya, saya akan minta input daripada user supaya user masukkan tahun kelahiran dia. Dan saya pastekan input itu kepada integer sebab saya tak nak string. Yang saya nak adalah integer supaya saya boleh pakai benda tu untuk kira nanti. Ha, jadi user akan bagi tahun dia dan saya simpan dalam variable tahun lahir. Okey. Kemudian saya create satu lagi variable. Saya bagi nama umur. Dan sini saya pakailah modul date tadi tu. Untuk dapatkan tahun. Yang semasanya tahun sekarang ni. Ha, sekarang ni tahun 2021. Ha, saya dapatkan tahun sekarang ni. Dan saya tolak dengan tahun lahir. Ha, maka kalau saya tolak tahun sekarang dengan tahun bila user tu lahir, saya dapatlah umur user tu. Ha. Ha, sekarang kita masuk conditional statement dia. Jadi if kalau umur user tu atas 18, kita akan print ni lah. Ha, tapi kalau dia betul-betul 18, exactly 18. Jadi kita akan print yang ini. Ha. Tapi kalau dua-dua ni false, maknanya dia bukan 18, dia tak lebih 18, dia di bawah 18 tahun lah. Kita akan print yang ini. Jadi kita run lah. Jadi kita run. Okay, masukkan tahun kelahiran anda. Kita akan masukkan yang senang nak kira, tahun 2000. Okay, umur anda sudah melebihi 18 tahun. Sebab kalau tahun 2000, makanya dia sekarang umur dia 21 tahun lah. Jadi kita cuba kalau exactly 18 tahun. Okay, exactly 18 tahun bila? 23. Umur anda adalah 18 tahun. Kita kira 20-21 tolak 2003. Kita akan dapat 18 tahun. Okay, bagaimana kalau dia lahir pada tahun 2010? Maknanya kalau 2010 dia sekarang ni dalam berapa? 11, 12. 11 tahun lah kot. Okay, kita run lah. Umur anda belum capai 18 tahun. Okay, betul lah kot. Kalau kita tolak 20-21, tolak 20-10. 11. 11 tahun. Yang seterusnya lah. Ini basic. Basic structure dia. Okay, sekarang kita ada ni. Shorthand if else. Kita tengok. Basic kita ada ni. If, it besar pada B, else kan. Shorthand kita boleh tukar daripada 4 line ni kepada 1 line. Nampak? Dan dua kod ni equivalent je. Dia akan keluarkan apa result yang sama. If A lebih besar pada B, print true. Kalau tidak, print false. Macam ni. Print true if A lebih besar pada B. Kalau tidak, print false. Dia sama je lah. Dia input dia akan keluar benda yang sama. Bezanya adalah ini 4 line, ini 1 line. Kita tak contoh sini lah. Okay. Nampak ni kita akan tengok kalau umur dia 18 tahun dan ke atas, kita akan bagi dia status B. Kalau umur dia 18 tahun ke bawah, maknanya 17, 16, 15, kita bagi dia status A. Lepas tu kita nak printkan status tu. Okey,
Tidak ni, saya create satu variable status dan saya assignkan status ni kepada A kalau umur dia bawah 18. Ha, kalau tidak, baru kita assign dia kepada B. Ha, kita assignkan status kepada A if umur dia bawah 18. Kalau tidak, assign kepada B. Jadi kita runkan ni. Okey, tahun kelahiran. Kita nak tengok kalau dia bawah 18 lah. Maknanya kita nak tengok status A dulu. 2010. Okey, umur anda belum capai 18 tahun. Jadi status kita adalah A lah, sebab dia kata sini kalau umur bawah 18 tahun, status A. Okey. Then how about kalau kita kata dia tahun lahir pada tahun 2021. Status silap. 2021 dia baru lahir, kosong tahun. Tahun 2000. Ha, tahun 2000 baru betul. Ha, status B. Umur anda sudah lebih 18 tahun. Ha, kalau umur 18 tahun dan ke atas, status B. Nampaknya. Ya, ambil yang B. Okey. Yang hijau-hijau ni, yang ada hashtag kat depan ni, ini adalah komen dalam Python. Ha, so, nanti bila kita run, Python akan ignore lah benda ni. Yang ada hashtag ni. Kita tengok sini, ni ada example. Ini example yang shorthand tu kalau tiga layer je. If, and if, else. Print A kalau A lebih besar pada B. Kalau tidak, print equal. Itu pun kalau A sama dengan B. Kalau tak pun print B. Nampak tak? Dia macam tu. Nampak ni. Sekarang kita akan tengok yang seterusnya iaitu multiple condition. Kalau anda perasan sini kita pakai NO. Ini yang kita belajar pada video yang lepas lah. Video lepas operators tu kan, kita ada tengok NO ni. Mana kita nak gabungkan multiple condition. Tak mestinya dua je, kita boleh gabungkan tiga, empat. Nampak? Contohnya kat bawah lah. Ini kita gabungkan. Ini. Example dua ni kita gabungkan tiga condition. Condition satu, condition dua, condition tiga. Okay. Dan kita juga boleh pakai bracket. Kalau macam bracket ni, dia akan check dalam ni dulu. Okay. Baru dia akan compare dua ni. Jadi kita tak contoh sini. Okay. Sekarang saya buat satu variable. Nilai bawah dan saya assign kepada 5. Nilai atas saya assign kepada 12. Dan saya minta input daripada user. Saya kasi kepada integer lah sebab saya nak integer. Lepas tu saya akan compare dia. Nampak ni kat bawah ni. Saya check. Kalau nilai user tu lebih besar atau sama dengan nilai bawah. Dan juga nilai user tu lebih kecil atau sama dengan nilai atas. Kita akan print yang bawah ni. Maknanya sekarang kita nak tengok kalau nilai user tu ada di antara nilai bawah dan nilai atas ni. Kalau ada, kita akan printkan dia lah. Kalau tidak, kita akan print yang ni. Kita runkan dia. Kita tengok apa dia. Oh, saya nak clearkan dulu yang ni. CLS. Okay. Masukkan tahun lahir. Okay, kita masukkan dia. Status A. Masukkan nilai. Okey, kita masukkan 6 lah. 6 berada dalam jarak dia. Okey, nampak? 5, 6. Betul lah. 6 ada dalam jarak. 5 pula. 6 lebih besar sama dengan nilai bawah. Betul. 6 juga lebih kecil sama dengan nilai atas. Jadi, kita try run scan sekali lagi. Dan kali ini kita bagi nilai negatif 5. Negatif 5 berada di luar jarak. Betul lah. Betul lah. Dalam luar jarak. Okey. Seterusnya. Okey. Kita tengok ni. Nested if. Apa itu nested if? Nested if ni adalah if statement yang ada dalam if. Nampak? Dah tiga layer dah if ni. Kita ada if, dalam if, dalam if. Dia tak semestinya if saja. And if nampak ni. Jadi saya tutup ni supaya anda nampak. Okay. If, dalam if ni dia ada yang second layer if, and if, else. Lepas tu dalam if ni dia ada yang third layer pula if, else. Nampak? Dia boleh lah. Beza nested if dengan if biasa ni tu je lah. Dia if dalam if. Itu kita panggil nested if. Kita tak contoh lah. Okay. Saya create satu dictionary. Nama dictionary saya bagi pelajar A. Dan pelajar A ni saya bagilah. Nampak? Nama, academic code, umur 17, hobi, coding, main game, ID ni.
Yang sebelah kiri titik bertindih ni, ni titik tindih nampak. Sebelah kiri dia ni, ini adalah key. Sebelah kanan dia ni, ini adalah value. Ha, nampak? Ini adalah pasangan pertama. Itu kita letak koma lah. Ini adalah pasangan kedua. Pasangan ketiga. Pasangan keempat. Ha. Macam kita belajar yang awal-awal tu. Dictionary ni dia pair. Ha, dia ada key value. Okey. Tengoklah. Ni dia nested if yang kita nak bincangkan ni lah. Dekat bawah ni. Okey. If umur pelajar tu nampak macam mana kita access dictionary tu ni. Dictionary kat atas ni nampak ni. Lepas tu kita letak key dia nampak. Umur. Dictionary ni kita letak bracket petak ni. Lepas tu kita letak key dia umur. Dan ini akan return value dia lah. Value bagi key umur ni. Iaitu 17. Jadi dia akan return tu lah. Dan dia akan check dan ni lah. If coding in pelajar hobi. Nampak tak in? Yang kita belajar pada video yang lepas tu. Membership operators. Sebab kalau kita tengok ni dekat key hobi ni. Dia ada satu list. Jadi kita boleh pakai lah membership operators ni untuk tengok elemen yang ada dalam list ni. Jadi kita kata kalau coding tu ada dalam hobi pelajar ni. Kita akan buat kod ni. Kita akan run dia. Print. Pelajar ni masih bawah 18 tahun. Dan suka coding. Ni nampak ni kita akan minta input pula daripada user tu. Kita minta input pada user tu, kita simpan dalam variable bahasa komputer. Lepas tu kita check lah bahasa komputer tu Python ke. Sama ada user tu kata dia suka Python ke. Kalau yang pasal sini kita ada method lower. Function method lower ni kat sini ni adalah untuk pastikan bahasa komputer ni adalah semua lowercase. Maknanya kalau user bagi capital letter sekalipun, method lower ni dia akan translate lah capital letter tu kepada lowercase. Supaya nanti kita boleh compare dia ke sini. Okay, kalau kata user kata dia suka Python, kita akan print ni. User tu kata dia suka C++, kita print ni. Kalau user tu kata suka Java, kita akan nampak pass. Pass ni adalah, ini apabila kita tak tahu nak letak apa-apa. Kita masih tak ada idea lagi nak letak apa-apa kan. Jadi kita letak pass ni. Kalau tidak, kalau kita tak letak pass ni, kita biar kosong macam ni je, dia akan keluar error. Dan ini akan jadikan satu masalah lah. Kita tak boleh nak run code ni. Jadi kita letak pass lah dulu. Sebab kita belum ada idea nak letak apa-apa. Kalau kita dah ada idea, kita boleh print kedua. Kita dah ada idea kan. Jadi kita, saya letak lah print kedua. Okay, lepas tu, habis je if yang ni, dia akan check pula kalau main game ni ada ke dalam hobi pelajar. Kalau ada je print. And then dia check pula adakah baca buku tu ada dalam hobi pelajar ni, baru dia print. Kalau anda perasan, if 3 ni, ini sebenarnya tak ada kaitan antara satu sama lain. Dia rujukan yang berbeza. Tapi yang if, if else ni, ini adalah satu rujukan yang sama. Maknanya dia akan check satu-satu macam ni. Okay, bahasa komputer ni adakah Python? Kalau bukan, dia check yang bawah ni. Adakah C++? Kalau bukan Java, dia akan ke yang else ni. Yang default ni lah. Tapi katakan user bagi C++, dia akan check. Okay, C++. Okay, bukan. Yang if ni bukan, dia akan tengok yang baris kedua ni pula. C++. Okay, betul. Yang bawah ni dia akan ignore lah. Walaupun yang Java ni, kita kata C++ juga. Nampak kan? Kita run dia. Wait, salah. Okey, tahun. Tak penting pun ni, kita masukkan dia. Okey, program lebih suka kita kata 15 tadi. Banyak tambahnya tu, suka guna main game ni. Nampak tak? Kita tengok ni, output dia ni. Tak ada berkeluar yang kedua. Sebab apa? Dia kata, oh saya dah jumpa 15 kat atas ni. Yang bawah ni dia ignore lah. Okey. Sekarang ni yang suka benar main game dia tu. Nampak sini, dia ada keluar. Program language apa yang anda selalu guna, ini ada dalam kalau coding ni lah. Kalau coding, dia akan keluar sini. Dia akan minta ini. Lepas tu dia keluar yang main game. Sebabnya yang saya kata tadi lah. Tiga if ni tak related. Dia ada tiga rujukan yang berbeza. Okay. Kita tengok ada lagi tak? Past statement lah. Past statement ni macam saya cakap tadi lah. Ok,
kita tak ada idea nak tak apa-apa, jadi kita akan guna pass. Kalau tak ada pass ni, dia akan keluar error. Okey. Ha, itu je lah untuk video kali ini. Ha, dah habis. Okey. Dah habislah video kita. Apa-apa hal, kalau anda suka pada video ini, boleh tekan like. Kalau tak suka, boleh tekan dislike button tu 2 kali. Ha, kalau belum subscribe, boleh subscribe. Dan semoga kita berjumpa lagi.